lagi di channel Tepriza Febrian, Ana Medan. Hari ini kita senang sekali akan mereview salah satu tempat nongkrong baru di Medan. Awalnya kita penasaran sini kok rame parkir mobil, parkir motor, dan kita pengen tahu ada apa di balik pintu kuning ini. Yuk kita cek di dalam yuk. Nah teman-teman, berhubung ini masih jam 8 pagi dan kafe ini sebenarnya baru buka, jadi kita menjadi pelanggan pertama untuk hari ini. Kita berkesempatan untuk membuka pintu ini pertama kali pagi. Rusak dong kak angsanya. Wow, dirusak kakak ini. Kita cobain ya. Biasanya kalau minum gini nggak bisa pakai cepet sih. Benar-benar premium latte, kualitas kopinya enak banget. Hari ini kita pesan snack. Ini namanya Laker ya. Satu bungkus isinya ada 4 piece. Ada 5 piece. Kita cobain ya. Sambil nongkrong-nongkrong, enaknya yang mas take Laker. Crunchy. Coklat. Nah teman-teman, kita pesen Korean Ice Strawberry Latte. Sekali lagi, kita ya. Jadi rasa strawberry plus vanila susu ya. Oke, segar. Oke teman-teman, sekian review kita di Dominico Coffee. Jadi menurut kita tempat ini tempat nongkrongnya sangat-sangat asik di Kota Medan. Karena tempatnya sangat tersembunyi dari keramaian. Dan tentunya tempat ini sangat adem, asri, dan instagramable. Cocok untuk anak-anak nongkrong Medan. Wow, ini bawaan istri untuk anak-anak Laker. Oke, sekian review kita. Reza Febrian, Ana Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.